jumpa lagi dengan sahabat garden. Kali ini saya akan membuat video tentang motif mesin parut, biasanya menggunakan diesel, tapi sekarang diganti dengan dinamo langsung DC, ya, DC 220110. Pada kali ini contoh fisiknya. Kali ini kami contohkan untuk menggiling tepung ketan. Jadi langsung dari dinamo diberi fan belt langsung ke alat penggilingnya. Ini untuk wadah tepungnya. Ini sebelahnya ini untuk kopi, dan sebelahnya lagi untuk kelapa, parut kelapa. Untuk mengeluarkannya perlahan-lahan, ya, ini untuk kopi dan ini untuk kelapanya. Soalnya belahan supaya tidak mantap, karena ini ketan, kalau berat biasanya lebih agak banyak. Pastikan untuk tempat penampungannya coba kita buka, selesai dicabut, sudah dicabut fisiknya, kita buka dan dibersihkan. Tempat saringannya bersihkan dulu. Seperti keluar salju. Terima kasih, sekian dari kami.